Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang salah satu pakan alternatif, yaitu daun mengkudu, ya teman. Dimana daun mengkudu itu bisa kita jumpai di sekitar rumah kita. Nah, itu bisa dijadikan pakan alternatif untuk entok. Untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin, dan ini adalah informasi untuk teman-teman, semoga bisa dijadikan referensi. Kemarin sudah saya berikan untuk macam pakan alternatif. Nah, manfaatnya apa untuk daun mengkudu atau buahnya, ya teman? Di sini akan saya bahas untuk teman-teman yang kemarin sudah bertanya. Ada yang bertanya untuk daun mengkudu itu kandungannya atau manfaatnya untuk itik atau unggas itu apa, dan semoga informasi ini bisa membantu untuk teman-teman yang penasaran apakah daun mengkudu itu bisa dijadikan sebagai pakan alternatif entok ataupun angsa, ya teman. Manfaat dari daun mengkudu adalah sebagai antibakteri, ya teman ya. Namun di unggas ini manfaatnya sangat bagus, yaitu sebagai efisiensi pakan, juga meningkatkan produksi telur atau produktivitas telur ya. Di dalam daun mengkudu ini memiliki kandungan yang sangat bagus. Di antaranya adalah anthraquinone, alkaloid, saponin, flavonoid, dan terpenoid. Berperan sebagai antibakteri dan juga bagus untuk pemberian di entok ataupun unggas itik ya. Lalu apakah aman untuk diberikan ke itik itu secara terus menerus atau dengan komposisi yang banyak? Itu sangat aman, tidak berpengaruh, berbeda dengan daun singkong yang kemarin sudah saya berikan informasinya. Dan untuk pengolahannya sendiri tidak harus direbus, jadi langsung dipetik, langsung dipotong-potong, langsung dicampurkan ke pakan, itu tidak masalah ya teman. Dan tidak ada zat racun di dalam daun mengkudu dan sangat aman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ragu atau belum tahu, ini bisa dijadikan sebagai tambahan pakan. Dan biasanya untuk daun mengkudu ini atau pohon mengkudu itu biasanya tumbuh liar, karena untuk penyebaran sendiri kadangkala mengandalkan dari burung ya. Karena di Catur Unggas sendiri pernah juga mempunyai pohon mengkudu yang saya jadikan sebagai pakan tambahan, tuh tidak ada efek apapun ya teman. Oke teman-teman, ini tips tambahan lagi untuk informasi, semoga bermanfaat. Jadi manfaat dari daun mengkudu, selain sebagai pakan alternatif, daun mengkudu memiliki manfaat juga untuk mengusir tikus di pengaraman ya teman. Jadi di pengaraman indukan itu biasanya kalau telur itu sering hilang, bisa juga dimakan oleh entoknya sendiri ataupun predator lain seperti tikus. Nah, itu bisa diusir dengan menggunakan buahnya, yaitu dengan cara meletakkan buah yang sangat matang, jadi busuk, sudah matang, terlalu matang, itu di sekitar petarangan entok.
maka tikus itu akan jera mendatangi pengeraman. Kenapa jera? Itu disebabkan oleh bau dari buah mengkudu itu sendiri. Jadi baunya sangat menyengat. Karena di dalam kandungan buahnya itu mengandung gas ya kawan. Jadi kalau kalian coba untuk merebusnya, apabila kalian menemukan buah mengkudu yang sangat matang yang jatuh dari pohonnya itu, kalian coba untuk merebusnya. Nah, di situ pastinya akan muncul gelembung-gelembung dan itu bisa dinamakan oleh gas. Maka dari itu di dalam kandungan buah mengkudu itu banyak sekali antibakteri yang bisa membunuh kuman dan sangat baik dikonsumsi oleh itik atau unggas ataupun entok. Bahkan manusia pun juga bagus dan untuk obat ya kawan. Oke teman-teman, cukup sekian dari Catur Unggas Channel. Informasi dari Catur Unggas Channel berdasarkan pengalaman dan informasi berdasarkan fakta. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan jangan lupa untuk tombol loncengnya agar informasi terbaru dari Catur Unggas Channel kalian tidak ketinggalan dan mendapatkan notifikasinya. Terima kasih atas dukungannya selama ini untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.